misi kita akan melaksanakan di penyerbuan di mana nanti Panglima berkenan untuk sama-sama menggunakan senjata jenis Six Sawat MPI kaliber 9 mili, kemudian dilengkapi dengan endpoint. Selanjutnya Panglima, pada saat penyelesaian sasaran nanti kita akan bergerak dengan teknik patroli dan nantinya kita akan bergerak menuju sasaran. Pada saat berada di sasaran, kita akan melaksanakan penembakan, artinya ada apa-apa dari kami. Tembak, buka kunci, dan melaksanakan penembakan. Saya itu dilanjutkan proses penyerbuan ke kubu musuh, di mana Panglima nanti akan melaksanakan sekuisi ataupun pertempuran jarak dekat. Halo Sobat Marmar pecinta militer garis keras. Biasanya seorang Panglima TNI hanya akan memantau bawahannya latihan dari dalam tenda. Namun berbanding terbalik dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Baru-baru ini Jenderal Andika Perkasa membuat geger publik setelah dirinya menggunakan seragam tempur milik pasukan elit Indonesia. Bahkan ia sempat turun langsung memimpin pasukan khusus dalam sebuah pertempuran di tengah hutan Dabo Singkep pada Kamis 4 Agustus 2022. Pertempuran ini terjadi dalam sesi latihan Super Garuda Shield 2022 di Pantai Todak Dabo Singkep. Saat itu ia mendapatkan briefing langsung dari Komandan Denjaka yaitu Kolonel Marinir Kresno Pratowo. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memimpin langsung gabungan pasukan khusus. Gabungan pasukan khusus terdiri dari Detasemen Jalamangkara atau Denjaka, Intai Amfibi Marinir, dan pasukan Marine Exhibitionary Unit MEU 31 Pleton US Marine Recon. Latihan gabungan ini dilakukan untuk menghancurkan kubu-kubu musuh yang merupakan titik kuat pertahanan musuh di pantai pendaratan amfibi. Terlihat pula, Jenderal Andika Perkasa sangat gagah dalam memimpin anggotanya yang sedang latihan perang. Bahkan, ia langsung memimpin yel-yel yang diisi pasukan elit Indonesia dan USA. Ya, apa lagi yang pernah ditanya? Yang di 24, benar-benar tadi. Did you, because I asked him, who did he talk to? Or more frequently, and he pointed to you. So what was the experience with you and him? I was very friendly. Okay. We traded patches. Spoke a lot about where we were from. He spoke English. Little. But okay. very little. No, that's okay. I think this is the reality, right? And no matter what, I think what's more important is what. Now, do the minute 24, do the enlisted soldier, and I want to know, what is the learning and what is taking out. Okay. Kita apa nih? Kita ininya. Yel-yelnya nih. Yes! Marinir! Yes! Sama-sama! Okay. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik di kolom komentar.